Hai guys, hari ini aku mau bawa kalian ke rumah Padang Merdeka Jalan Pluit Indah Raya. Aku kesini pagi jam 10.30 ya, dan itu bukanya sampai jam 10 malam. Ini ada banyak menu-menunya, kalian bisa pilih. Dan aku sarankan kalian kesini pagi hari karena masih fresh, makanannya masih fresh. Nah, di sini ada daftar menu, aku sudah videoin untuk kalian. Aku sangat rekomen ini tempat karena tempatnya sangat cozy dan dekorasinya itu membuat kita itu lebih bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, hari ini aku mau makan nasi rames, kemudian daun ubi tumbuk pakai santan dan ayam rendang. Hari ini aku mau review makanan di nasi Padang Merdeka. Aku pesan rendang ayam, terus ada daun singkong, nasi rames. Mau coba. Boleh tangan ya. Aku review ayamnya dulu. Ayamnya itu lembut, bumbu rendangnya meresap. Ini ada sayur nangka. Hijaunya nggak pedes ya, nggak pedes sama sekali. Next aku mau cobain sayur daun singkong. Soalnya aku mau letakin di atas nasinya. Daun singkongnya itu ada santannya, jadi kalau kalian yang nggak bisa santan, nggak recommended, jangan, sakit lambung. Tapi enak. Kamu vlog ke perjalanan dari Jakarta ke Bandung kan? Vlog. Itu juga banyak. Siap. Jadi, pertama yang perlu kamu ngomongin, cek kasih alur diri kamu, baik kan? Baik. Itu kita memasuki keluar dari Jakarta, mau ke Bandung. Berapa sih kalau Jakarta Bandung kan? Empat. Itu juga.